drama dengan HYS Beta tentang ikan laga multicolor. Okey, judge, saya mau tanya sikit. Penjurian ikan laga untuk multicolor kan macam mana eh? Boleh explain sedikit tak? Okey. The first thing lah, color untuk multicolor. Dia memang fin dengan badan mesti kena ada pattern juga. Tak kira lah warna berapa. 7 color ke, 10 color ke. Kan. Dia memang fin dengan badan, fin dengan badan kena kalau kita for example, fin dia ada merah kuning hijau, badan dia pun kena ada merah kuning hijau. Oh. Ya. Itu dah standard. Standard dia punya. Ya, yeah, ya. Yeah. Selain itu kan, kalau macam orang yang masuk bertanding untuk kelas multicolor kan, apa yang basic things yang dia kena tahu dulu? Oh, the first thing ah, mesti dia finish. Kita terbaik cakap lah kan, mesti okay. The second thing is the color. The colors. Color mesti strong. Strong. Dia jauh-jauh sudah nampak kan, dia sangat attractive. Oh, eye catching. Ya. Okay, antara yang kita nampak 2, 3, 4, 5 kan? Okay, apa yang kelebihan dekat nombor 2, apa kekurangan dekat nombor 3? Okay. Untuk kami yang pilih yang nombor 2 ni, dengan antara nombor 3, ini top facing kan, nombor 3. Sebab kita tengok yang macam tadi saya cakap lah. Kan? Fin, kalau dia ada hijau, orange, merah, semua-semua 3 fin mungkin ada. Badan juga. Oh, badan juga. Ya, yeah, tapi you tengok yang nombor ketiga tu, you tengok kan? Dia ada merah, hijau, kuning. Anal pun ada, tapi dia memang kauder belakang ni kan, dia tambah lagi satu kauder transparent. Oh. So kalau dia transparent kena tiga fin pun juga kena ada transparent. Oh. Ya. So multicolor penjurian macam tu lah. Ya, yeah, itu dia magic point lah. Okey, okey. Mungkin player apa kesalahan yang diorang selalu buat eh untuk kelas multicolor? Okey. Macam kesalahan lah macam before dia dah masuk form kan, okay, dia kena tengok apa dulu. Ya, yang betul lah itu you cakap color strong kan. Selain color strong kan, apa yang multicolor punya basic things yang player kena tahu? Sebab untuk multicolor ni memang banyak sensitif kan. Kalau bagi color yang saya pilih untuk puas hati saya lah, memang ini. Oh iyalah. Ya, yeah, dia tengok memang color kan semua. Cantik. Ya. Yeah. Dia punya separation, dia punya colour. Tapi kenapa dia tak menang? Sebab dia punya dorsal problem sikit. Oh, dorsal problem? Ya. Yeah. Oh, okay, okay, okay. Okay, kalau maybe untuk ikan yang ni, yang ini pun nampak sangat eye-catching kan? Ya. Yeah. Tapi kenapa dia tak boleh menang? Dia punya anal sudah koyak. Oh, anal sudah koyak? Ya, yeah, nampak ke bawah kan anal kan? Ha, 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 ha. Dia sudah koyak. Oh, okay, okay. Ya. Yeah. Okay. So, untuk penjuri yang multicolor macam tu lah? Ya. Yeah. Okay, okay, okay. Okay, thank you. Thank you very much. Untuk penjurian kelas Galaxy pula macam mana eh? Okay, bagi Galaxy, saya bagi sini adalah contoh lah. Okay, kan. Okay, okay. Yang untuk standard Galaxy, maksud dia Galaxy itu tengok dalam langit kan, malam kan, bintang itu bintang-bintang banyak, bintang-bintang itu kami panggil Galaxy lah. Oh. Yeah. Yang bintang-bintang itu panggil Galaxy lah. Yeah. Okey, okey. Penjurian Galaxy pula macam mana pula? Macam saya cakap lah, badan dia memang kena, kalau boleh, full block. Color dia full block, ya. Yeah, macam full merah. Full block maksudnya apa? Color dia badan penuh. Oh, color badan penuh. Kalau hitam, hitam semualah. Kalau merah atau kuning, bagi dia semua penuh. Oh. Ya. Yeah. Okey, okey. So, kalau macam ikan yang ni, dia menang nombor 2. Kalau you cakap full block kan, kalau yeah, macam ni kita nampak yang ni dia tak full block ke? Ataupun yang ya. Yeah. Kenapa ni menang nombor 2? Sebab dia mah color improve lagi, sedang improve. Oh. Ya. Yeah. Oh, kalau yang color sedang improve pun boleh menang juga. Ya, yeah, tapi kena tengok on the spot dia punya macam mana lah dia kan. Kadang-kadang betul ini color memang kuat daripada ini. Mungkin masa kami judge kan. Ini ikan tak ganas, tak flare. Oh. Ya, yeah, dekat duduk sana diam-diam. Ini pun potential kena tengok jugalah on the spot dia punya macam mana. Walaupun ikan tu power macam mana pun, tapi time judge itu, dia judge itu ikan, kalau dia tak flare, dia yeah, kira akan macam lose dia punya play. Ya, ya, ya. Okey, okey, okey. Mungkin kita boleh compare tak macam antara Galaxy kan, yang paling cantik dengan paling, bukan kita cakap buruk lah, tapi macam kita ambil satu contoh ikan ni kan. Okey, ikan ni eh. Antara dua ikan ni, okay, kenapa, apa kelemahan dekat ikan ini?
Okey, dia tengok untuk corak-corak dia kan, atau bintik-bintik tu kan, dia tengok antara ni tiga jugalah. Dia tengok antara ni tiga. Kan nampak? Lima putih tu. Bintik-bintik banyak dari badan dia. Yalah betul. Kan? Dia punya color purple tu kan? Ya. Dia galaksi tak kisah color apa pun boleh lah. Ya. Tak kisah merah ke kuning ke apa, tak kisah. Kan dia tengok lima color banyak strong. Lima corak-corak bintik. Yang ni kelemahan dia, yang bagi saya punya komen lah. Dia punya bintik-bintik kurang. Bintik-bintik kurang. Ya, kurang. Tapi ikan ni ada potensi mau pergi jauh tak? Boleh pergi jauh tak? Boleh try groom lah balik. Boleh try groom? Ya, bagi dia besar lagi sikit. Tengok dia punya bintang boleh tambah lagi ke. Okay. Yeah. Wow, cantik kan? Eh? So far apa you rasa kelas Galaxy overall macam mana? Okay kan? Eh? Okey lah bagi saya, okey. Tapi bagi saya color kan, bagi attractive saya memang ini. Ini banyak rare. Ini copper Galaxy. Copper Galaxy. Ya, yeah, banyak rare. Tapi kenapa dia tak menang? Mungkin sizing ke? Dia mas size. Oh, sizing. Ya. Yeah. Tapi ini ialah I pun tengok dia macam sangat eye catching ah. Ya. Yeah. Okey bos. Thank you so much. Thank you. Hey guys, saya pun dah interview one of the judge untuk KOM John Beta pada hari ni lah, okay? Saya really appreciate dia ada explain tentang kelas multicolor dan juga galaxy. I really appreciate. Untuk pengetahuan anda semua, dia ni adalah owner ataupun farm apa bos? MIP Beta, Make in Penang Beta Farm. Ah yes. Saya dulu pernah serbu you punya farm. Ada pernah tengok tak I punya channel? I dulu ada pergi interview BGW Dumbo tu. Yeah. So diorang punya farm memang padu. Sudah pindah kan sekarang? Belum lagi. Oh, dalam proses lah. Yeah. Okay. You punya ikan pun dekat situ sangat power, padu-padu semua. Okay. Nasib. Anyway, thank you so much for spending your time with me. I really appreciate. Okay, thank you very much. Okay, bye-bye. See you guys. Okay.